Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, ini jadi hamburger yang tadi udah kita bikin ya. Jadi ini kita langsung mau ngerasai gimana sih enaknya hamburger telur mata sapi. Lebih enak telur mata sapi apa roti? Yaudah, sebelum makan jangan lupa kita baca doa dulu ya. Amin. Oke, langsung aja, guys. Kita makan hamburger dengan telur mata sapi, isian kentang, sambal kentang, timun, plus apalagi tadi, tomat. Oke, langsung kita makan. Luar biasa, guys. Sangat nikmat ya. Ibaratnya perpaduan kentang itu bersama isiannya pas, mantap. Waduh. Luar biasa, guys. Seperti kalian tahu pada umumnya, hamburger itu kan isinya kan roti ya. Bahan bumbunya roti ya. Terus isinya di situ ada variasi sih, ada daging, daun selada dan lain-lain. Enaknya enak hamburger, tapi ini enaknya ya enak campur-campur gitu, seperti nano-nano gitu, guys. Ada rasa telurnya, kentang, sambalnya, wah, langsung aja, guys, kita habiskan karena tinggal sedikit lagi. Dengan sedikit aja. Renyah, crispy ya. Luar biasa lah, guys. Yummy. Oke, guys. Telah habis dan telah kita makan tadi hamburger eksperimen dengan bahan telur mata sapi, kentang digoreng, kentang disambal, timun, plus tomat. Itu resep dari Mbah Yung. Kalau kalian misalnya mau mencoba, apa salahnya coba aja di rumah. Oke, sekian dulu video ini. Semoga kalian suka, dan apabila kalian suka, jangan lupa mencet tombol subscribe, like, dan share. Aku Mbah Yung, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!